masih banyak keindahan yang bakal kita eksplor di Pangandaran. Walaupun cuaca panas terik, justru ini yang bikin gue semangat untuk terus adventure bareng ibu-ibu rempong Pangandaran. Gue kembali adventure dengan naik motor trail sama ibu-ibu ini. Gimana? Ada lagi yang mau gabung sama kita di sini? Hai, saya terkesima ya Allah. Jalannya luar biasa. Pertama kalinya gue riding bareng ibu-ibu nih. Keren banget deh mereka. Tetap hati-hati ya, Bu. Gue boncengan sama Ibu Suharti nih, guys. Orangnya unik banget karena dia latah. Tuh kan, dia heboh sendiri. Gue bawa ngebut sedikit, latahnya gak berhenti. Mereka semua keren abis. Bisa bawa motor trail dan tetap ikutin peraturan lalu lintas dengan pakai atribut berkendara yang lengkap. Riding gue kali ini sama The Power of Mama Pangandaran akan menuju Pantai Pamugaran. Kita bakal ciptain kehebohan di sana. Let's go! Akhirnya kita sampai di Pantai Pamugaran. Pantai yang terkenal dengan ombaknya yang besar dan pasir hitamnya yang bersih banget. Sebelum memulai kehebohan, lihat nih, kita sampai bawa bola raksasa. Ada yang bisa tebak gak nih? Kita bakal main apa? Bolanya gede banget. Ayo. Wow, guys, keren banget tadi naik motor-motor sama Mak-mak ini. Sekarang kita lagi di Pantai Sunset Pangandaran. Bolanya kemana tuh? Nah, sekarang gue ada tantangan nih untuk Mak-mak di sini. Apa nih? Siap enggak? Siap. Tapi main voli pantai tapi sama bola macan. Kok sama dia masih besaran dia ya? Oke, okay, ayo kita buat dua tim. Oke. Okay. Okay. Tunggu dulu, produser yang ganteng itu kemana kemarin? Oh iya. Tarik. Karena tim lawan kurang satu orang, kita tarik produsernya MTMA kali ini ya buat lawan tim gue. Come on, Rick. Sebelum pertandingan dimulai, lihat dulu nih yel-yel tim gue. Dari tim cabai rawit, gue Kianu Kampora. Aku Nelly. Aku Yanti. Aku Harti. Aku Betty. Tim cabai rawit. Yeay! Cabai rawit memang asik. Cabai rawit memang asik. Cabai rawit memang asik. Tim Bohai memang keren. Tim Bohai memang kece. Oke, sekarang gua mau split dulu sama Kenu. Siapa yang serve duluan ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Gua yang mana? Yeay! Let's go, tim cabai rawit! Tim gua ambil alih bola duluan nih, Rick. Siap-siap kalah ya. 1, 2, 3. Asli, ini bola gede banget dan bikin heboh suasana di sini. Ayo semangat ibu-ibu, kita harus kompak buat oper bolanya.
Walaupun agak sulit, tapi kita harus tetap semangat. Wah, gak bisa dibiarin guys. Timnya Erik juga gak kalah semangat. Tapi tim gue tetap yakin kalau kita juaranya. Hey, anginnya ke arah kita nih. Walaupun kelihatannya gampang, permainan ini tetap membutuhkan tenaga dan kekompakan, guys. Oke, sekarang gue mau tukar tempat posisi karena mungkin angin gue lebih keras. Sekarang gue mau coba ke sebelah si satunya lagi ya. Oke, yuk. Maghrib. My adventure. Satu. Bener-bener beda dari voli pantai kayak biasanya guys. Susah oper bolanya, anginnya juga kenceng banget. Lagi-lagi tim gue yang menang. Yehey! Walaupun pasir udah nempel di muka, gak jadi masalah guys. Yang penting tim gue yang menang. Oh iya, permainan ini bisa banget jadi alternatif hiburan kalian loh. Kalau lagi adventure bareng teman-teman. Abis seru-seruan main voli pantai, sekarang gue sama ibu-ibu bakal joget yang lagi viral dan kekinian. Kejam itu kau fitnahkan. Wah, ternyata ibu-ibunya hits banget. Sampai tahu gerakan dan iramanya. Gokil! Ibunya siapa nih? Ayo ngaku! Lihat-lihat deh, Ibu Yani jogetnya asik sendiri. Kita tinggalin yuk, bye-bye Ibu. Kita akan buat tahu culamitan, culamitan Matt. Culamitan, met.